Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina mayahdihillahu fahuwal muhtad wa mayudlil falan tajidalah waliyam mursyida wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du kaum muslimin wal muslimat al musyahidin wal musyahidat Rahimani wa rahimakumullah jami'an pemirsa Pemerhati Salam TV dimanapun berada Kembali kita melanjutkan program acara kita pengajian syarah kita Tauhid. Tentunya pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas kemudahannya kita bisa terus melanjutkan acara kita kita bisa terus ya atawasi At bilhak atawasi bis sabar saling berwasiat akan kebenaran, demikian pula saling berwasiat untuk menetapi kesabaran. Tentunya ini kemudahan dari Allah, kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita syukuri. Ya. Demikian pula kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak, semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa antusias di dalam mempelajari agama Islam, mempelajari tauhid, demikian pula kita antusias bersemangat mengamalkannya dan juga berusaha terus mendakwakannya di tengah-tengah umat Amin-Ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini berkaitan tentang larangan mencela angin. Ya, larangan mencela angin. Pembahasan ini hampir mirip dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya yang berkaitan tentang larangan mencela zaman, mencela waktu ataupun mencela masa. Ya. Penulis rahimahullah membuatkan satu judul bab ...Anahyu an Ya. Anahyu an Larangan mencaci ya angin. Ya. Jadi sebelum lagi kita jauh ke sana sedikit muqaddimah pengantar terkait dengan pembahasan kita yang pertama bahwasanya angin itu ataupun udara yang berhembus merupakan salah satu ciptaan Allah. Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Angin ini dia tidak memiliki kehendak berbeda dengan manusia yang Allah berikan kesempurnaan padanya. Oleh berikan manusia itu hati, akal pikiran sehingga dia bisa berpikir, bisa memilih apa yang mau dia lakukan. Berbeda dengan angin ini. Ya, angin Allah ciptakan tapi tidak memiliki kehendak, tidak memiliki pilihan. Dia berjalan, dia berhembus. Itu murni ya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murni Allah yang mengaturnya. Ya. Intinya, bahwasannya yang pertama, poin yang harus kita pahami, bahwasannya angin ini merupakan salah satu daripada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga tidak memiliki kehendak. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ciptakan angin memiliki fungsi-fungsi ya. Ada yang sifatnya fungsinya itu sebagai rahmat bagi makhluk yang lain. Ya. Di satu sisi fungsi angin juga ada sebagai ya pengantar azab. Ya. Yang pertama kita bahas bahwasannya angin ini Allah ciptakan sebagai rahmat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an wa Ya. Kami mengirim angin itu sebagai alat untuk mengawinkan. Ya. Kita mengetahui bahwasannya proses pertumbuhan ya buah-buahan, pepohonan dan lain sebagainya itu salah satunya ya melalui proses hembusan angin. Ya. Bayangkan kalau tidak ada angin, ya bisa jadi itu tidak terjadi yang namanya pembuahan. Ya. Itu yang pertama. Allah utus, Allah gerakkan angin itu untuk proses ya pembuahan pada tumbuhan ataupun pada buah-buahan. Ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala utus angin itu sebagai kabar gembira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi yursilur riyaha rahmatih." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengirimkan angin itu sebagai kabar gembira. Akan turunnya hujan, ya. Jadi, Allah berikan itu angin, Allah utus angin itu sebagai bentuk kabar gembira akan turunnya hujan, sebagaimana kita ketahui melalui teknologi bahwasannya air hujan itu tentunya, ya, tak lepas dari proses alam, ya, yang mana air terangkat ke langit kemudian digiring oleh angin ataupun udara sehingga pun dipecahkan di atas dan menurunkan air hujan. Ya. Jadi air hujan merupakan ataupun ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah kita sebutkan ayatnya tadi. Air hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang prosesnya juga melalui angin. Ya. Kiranya dua dalil itu cukup bagi kita bahwasanya Salah satu fungsi Allah ciptakan angin itu untuk kebaikan, untuk rahmat bagi manusia. Ya. Yeah. Yang kedua fungsinya sebagai azab. Ya, yeah, sebagai azab. Ya. Yeah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa arsalna 'alaihim rihan sarsara fi ayyamin nihsat linudziqahum 'adzabal khizzi fil hayatid dunya." wala azab al akhirati akhza wa hum Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bagaimana mereka kaum Ad itu dihancurkan dibinasakan Allah berfirman kami kirim angin itu berhari-hari kepada mereka sebagai azab agar mereka tahu azab kehinaan itu dan bahwasannya Azab di akhirat jauh lebih besar sedangkan mereka tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah utus Allah kirim angin itu sebagai penghancur mereka. Membinasakan mereka kaum Ad. Ya. Demikian pula Nabi SAW pernah bersabda Nusirtu bis sabah ya, Wa uhlikat adun bidabur ya aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang bertiup dari timur assaba dan kaum 'ad itu dibinasakan dengan adabur ad yaitu angin yang bertiup dari arah barat ya angin Allah fungsikan juga untuk menghancurkan membinasakan suatu kaum ya jadi ini sedikit mukaddimah bahwasannya angin itu memiliki fungsi-fungsi yang mungkin kita tidak menganggap hal tersebut. Ya, setelah kita bacakan dalil-dalil tadi, ya sedikit memberikan pemahaman bagi kita bahwasannya semua makhluk Allah, ciptaan Allah itu memiliki fungsi. Ada hikmah di baliknya walaupun terkadang kita tidak menyadari, tidak mengetahui hal tersebut ya kaum muslimin pemirsa pemerhati salam tipi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita akan membacakan ya dalil yang dibawakan penulis untuk membahas materi kita pada kesempatan kali ini berkaitan tentang larangan mencela angin ya an bani Ka bin ka'ab bin radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqal, la Ya dari Ubay bin Ka'ab semoga Allah meridainya Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda la jangan kalian celah itu angin. Jangan kalian maki itu angin. Ya, jangan kalian laknat itu angin. Ya. Pembahasan ini sama juga dengan larangan mencela masa mencela waktu demikian pula masuk dalam kategori ini mencela hujan mencela cuaca panas dingin dan yang semisal dengan itu tidak boleh juga ya karena terkadang manusia di dalam kehidupannya ya lisannya ini tidak terkontrol ya cepat menghukumi apa yang dia rasakan apa yang dia alami ketika dia mendapati angin yang kecang, ya, karena tidak dipungkiri, terkadang di sebagian tempat di negeri kita, di Indonesia ini, angin itu menghancurkan beberapa rumah. Ya, angin puting beliung membinasakan, menghancurkan rumah penduduk. Ya, di sebagian tempat menghancurkan tanaman-tanaman masyarakat, padi, jagung, dan lain sebagainya. Ya. Terkadang orang yang tidak memiliki keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, cepat sekali lisannya itu memaki, mencela angin. Ya. Padahal tadi telah kita sampaikan, angin itu bergerak, berjalan, berhembus ya, akan takdir Allah. Murni perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata Nabi SAW dalam hadisnya La Jangan sesekali kalian mencela yang namanya angin Ya Para ulama mengatakan Ketika seseorang mencela angin itu Ya Yang dia cela anginnya Ya tidak ada Keyakinan tidak ada tujuan mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan eh, buruknya adab seseorang kepada Allah menunjukkan lemahnya tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidnya berkurang. Ya, dengan ucapan lisan ya begitu saja tanpa dibarengi dengan keyakinan mencela Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila celaan tersebut ditujukan kepada Allah, dia mencela angin sekaligus dia mencela Allah Subhanahu wa taala sebagai pengatur angin itu maka pada waktu itu sudah sampai ke derajat kekufuran bisa kafir bisa keluar orang tersebut dari Islam karena dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala ya walaupun mayoritas orang-orang yang mencela angin itu ya tidak sampai dia mencela Allah ya kaum muslimin pemirsa pemerhati salam tipi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jadi jelas di dalam hadis ini, larangan jangan kalian mencela angin dan larangan di sini, ya dia masuk dalam kategori keharaman, haram tidak boleh, ya tidak boleh mencela angin. Demikian pula tidak boleh mencela, ya matahari ketika panas, ya karena terkadang angin itu berjalan berhembus membawa panas. Ya, demikian pula terkadang membawa rasa dingin. Ya, sebagai orang yang bertauhid kepada Allah haram hukumnya. Tidak boleh seseorang itu mencela angin. Ya, memaki angin. Ya, karena apa? Karena celaannya itu, makiannya itu akan kembali kepada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. <tuh> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du kaum muslimin, pemirsa, pemerhati, salam tipi dimanapun berada Kembali kita melanjutkan pengajian kita Di dalam pembahasan syarah kita butuhid Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memohon ilmu yang bermanfaat Ilmu yang menggiring kita Untuk terus kita mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu ta'ala ya senantiasa kita memohon hal tersebut karena memang tujuan kita belajar tujuan kita membaca Al-Quran membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana ilmu yang kita pelajari itu memberikan pengaruh kepada kita ya terutama tentunya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita berkaitan tentang larangan mencela angin ya, memaki angin ataupun melaknat angin. Telah kita sebutkan pada segmen yang pertama bahwasannya angin itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki kehendak, tidak memiliki ikhtiar. Dia bergerak, berhembus murni takdir dari Allah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan manusia. Ya. Manusia Allah ciptakan dan Allah berikan kemampuan berpikir, kemampuan memilih, berkehendak dan seterusnya. Adapun angin tidak demikian. Ya. Sehingga ketika manusia mencela angin, memaki angin, celaan tersebut, makian tersebut kembali kepada yang memerintahkannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit juga tambahan bahwasanya angin ini ataupun udara adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kita tidak sadar karena mungkin kita tidak melihatnya. Ya, angin itu memang suatu yang tak tampak tidak bisa dilihat akan tetapi bisa dirasakan ketika dia berhembus kita bisa merasakan ya setiap hari kita menghirup udara ya sadar ataupun tidak sadar itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala bahkan disebutkan oleh ahli ilmu semua planet itu memiliki yang namanya atmosfer memiliki udara akan tetapi bumilah di planet bumi ini yang memiliki oksigen dan itu sesuai cocok untuk manusia. Ya, di planet lain tidak demikian seperti di Mars planet Mars. Ya, itu yang ada di sana karbon dioksida itu tidak sesuai dengan manusia bahkan itu bisa membahayakan manusia. Ya, demikian Allah ta'ala telah ta rancang. Ya bumi ini dengan segala fasilitasnya ya untuk kita manusia maka kita gunakan kita syukuri ya sebagai bentuk kita mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala ya jadi angin ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar ya telah kita sebutkan tadi ya bahwasan di antara fungsi angin itu untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan Ya, demikian pula mengatur hujan. Ya. Bahkan ya dengan adanya angin ini kita bisa berbicara. Ya, karena disebutkan suara manusia itu bisa terhantarkan dari satu ke yang lain itu melalui media udara. Ya, burung-burung bisa terbang di udara sana karena ada angin. Ya. Memang semuanya itu bergerak atas ya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah disusun, sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudahan kita semua. Tinggal bagaimana kita bersyukur akan nikmat tersebut, bukan justru kita kufur ya dengan mencela angin, memaki angin ataupun melaknat angin. Ya, memang terkadang di dalam kehidupan manusia dia mendapati waktu-waktu yang mana dia rasakan suatu yang berat. Ya misalnya dia ingin pergi ya ke suatu tempat sementara cuaca panas ataupun cuaca hujan deras. Ya, itu suatu yang berat. Dia sudah merencanakan suatu kepergian, persiapan yang matang akan tetapi tepat dia ingin pergi dia mendapati cuaca yang tidak baik, misalnya angin yang berhembus sangat kencang, maka di situ letak ujian. Sanggupkah kita menahan lisan kita dari mencela angin, mencela cuaca, mencela udara, mencela hujan? Ya, karena semua itu Allah lakukan karena ada hikmahnya. Ya. Dan tentunya apa yang Allah pilih merupakan terbaik bagi kita. Ya, seorang nelayan yang ingin uh, ke laut, ketika dia dapati angin yang kejang sehingga dia pun terhalangi untuk melaut, ya, yeah. sanggupkah dia menahan lisannya dari mencela angin tersebut, ya? Yeah. Dan ini menunjukkan ketahui dan seseorang, ketika dia mampu sanggup menahan lisannya dari mencela angin maka dia adalah orang yang bertauhid orang yang yakin bahwasanya angin itu ia ya, berhembus akan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun pun demikian, Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan kita ya e, semacam doa amalan ketika kita melihat ataupun mendapati sesuatu yang kita tidak sukai dari angin itu. Ya, Nabi SAW menyebutkan, Fa mata fakulu. Ketika kalian melihat sesuatu dari angin itu yang kalian tidak sukai, ya seperti misalnya angin yang sangat kencang, berhembus, ya sementara kita mau pergi, ya mau pergi berlaut, pergi kondangan, ya maka kata Nabi SAW memberikan satu amalan. Ucapkanlah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadihi rih. Wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, kebaikan yang diperintahkan untuknya. Wa na'udzu bika min syarri hadhihi rih. Demikian pula ya kami berlindung kepadamu akan keburukan angin ini wasyarrima fiha dan keburukan yang ada di dalam angin tersebut wasyarrima umirat dan dari keburukan apa yang diperintahkannya untuknya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh ataupun ia disahihkan oleh at tirmidhi Ya. kaum muslimin Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi Nabi SAW ketika dia larang, dia juga berikan solusi. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapati angin itu menjadi suatu yang mungkin kita anggap penghalang dari kegiatan-kegiatan kita. Maka ini amalannya. Kita baca doa. Kita mohon kebaikan dari apa yang Allah hembuskan itu sekaligus kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akan keburukan angin tersebut, karena telah kita sebutkan tadi, angin itu berhembus, imma dia membawa kebaikan atau sebaliknya membawa keburukan. Ya, maka kita baca doa ini ketika kita mendapati daripada angin itu suatu yang tidak kita sukai. Ya, di dalam riwayat yang lain ada doa yang lebih ringkas. Allahumma inni as'aluka khaira hadhirri. Ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa na'udzubika min syarriha. Ya. Ya Allah, aku mohon kebaikan angin ini dan aku berlindung dari keburukan angin ini. Ya. Intinya apa? Intinya ketika kita melihat Ya daripada angin itu yang tentunya kita anggap dia itu menghalangi kegiatan kita, kita kembalikan kepada Allah. Ya kita kembalikan kepada Allah yang mengaturnya. Ya jangan beranggapan, waduh dengan tertiupnya angin ini terputuslah silaturahmiku, ya terputuslah rizkiku, ya dan lain sebagainya. Kita harus yakini rizki itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berapapun kuatnya kita berusaha, kalau Allah belum berkehendak, maka itu tidak akan dapat bagi kita. Ya, kita melakukan usaha tetap di atas koridor yang telah Allah gariskan. Apa-apa saja yang telah Allah perbuat, Allah atur. Ya, maka tatkala bertabrakan apa yang kita inginkan dengan apa yang Allah inginkan maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini semua itu ada hikmahnya, ada pelajarannya. Ya. Yeah. Ketika kita melihat angin yang begitu kencang, ya yeah, pelajaran yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Maha Besar. Ya, yeah. dengan angin yang tak tampak wujudnya puluhan rumah bisa hancur. Ya. Yang dengan angin itu pula Allah bisa membinasakan manusia. Padahal angin tersebut tak tampak. Bukankah ini merupakan satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Yang dengan hal tersebut seharusnya menimbulkan rasa takut bagi kita. Ya karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa Maha Mampu. Ya. Tidak seperti sebagian kaum muslimin ketika ada angin yang kencang, hujan yang lebat, langsung mereka melakukan ritual-ritual yang tidak pernah diajarkan di dalam Islam. Ya. Sebagian mereka ketika ada ya angin yang kencang mereka mengumandangkan azan sebagian yang lain meletakkan pisaunya di atas pintu rumahnya karena beranggapan akan terjadi musibah sehingga dengan pisau tersebut bisa menolak bala maka yang demikian itu oh. tidak ada landasannya tidak ada ajarannya di dalam agama kita ya yang ada landasannya yang ada tuntunannya di dalam syariat kita adalah kita berdoa kepada Allah subhanahu Wa ta'ala dengan doa-doa yang telah kita sebutkan tadi ya. demikian pula tatkala hujan deras ya Berapa banyak orang yang mencaci hujan ya karena hujan itu turun mungkin tidak di waktu yang dia inginkan ya dia mau pergi kondangan mau pergi kajian, Sepeda motor, mobil sudah dicuci bersih ketika dia ingin berangkat turun hujan. Ini kalau orang-orang yang tidak memiliki ketauhidan yang kuat sangat berpotensi untuk mencaci hujan. Ya okay, padahal nabi kita telah memberikan satu resep ketika turun hujan, kita berdoa kepada Allah. Allahumma sayyiban nafi'a. Ah. Ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat. Ya bukan justru memaki-maki hujan, mencela hujan, mengatakan hujan tak turun pada waktunya dan seterusnya. Itu mencerminkan kurangnya ketauhidan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. <tuh> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala amma ba'du Pemirsa pemerhati salam TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan pengajian kita Masih di dalam pembahasan syarah kita butuhid Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat Ya kita memohon ilmu yang bermanfaat Demikian pula kita memohon kepada Allah hidayah tu taufik Agar kiranya ilmu yang kita pelajari itu terus, ia menggiring kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Rabbal 'Alamin. Pemirsa, pemerhati salam tipi yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita berkaitan tentang larangan mencela angin telah kita bahas hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat tegas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ya seseorang untuk mencela angin la tasuburih jangan cela angin jangan caci maki angin ya karena memang angin itu merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak memiliki kehendak tidak memiliki pilihan seperti manusia. Ya, adapun manusia Allah ciptakan memiliki akal, memiliki hati, pikiran sehingga dia bisa memilih, bisa menentukan ya, apa yang mau dia lakukan. Sementara angin tidak demikian. Dia berhembus, dia berjalan, bergerak murni akan kehendak Allah, takdir dari Allah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mencela angin, celaannya tersebut kembali kepada yang memerintahkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika celaan tersebut ketika dilakukan ya dengan tanpa tujuan mencela Allah ini merupakan bentuk lemahnya tauhid, lemahnya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika lisan itu terbiasa mencela angin, itu menunjukkan lemahnya ataupun buruknya adabnya kepada Allah. Tapi apabila lisannya itu mencela angin dan tujuannya mencela Allah, maka ini sudah mencapai derajat kekufuran yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, ya sehingga Nabi pun larang hal tersebut, ya larang dari mencela angin. Pemirsa pemerhati salam tipi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada kesempatan ini kita uh, kita sebutkan poin-poin inti sebagai bentuk penegasan daripada kajian kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama annahyu an Larangan dari mencela angin. Larangan di sini maksudnya adalah keharaman. Karena larangan itu nanti terbagi dua, bisa dia makruh ataupun haram. Maka larangan di sini sudah mencapai derajat keharaman, tidak boleh secara mutlak ya mencela angin itu. Dan perlu kita sampaikan juga berbeda antara mencela angin dengan e, memberi kabar memberi sifat ya memberi kabar itu misalnya ucapan seseorang hari ini angin bertiup ya cukup kencang ya atau ucapan di Medan cuaca panas ya di Jakarta cuaca jauh lebih panas ya sedangkan di Karo di Berastagi itu cuacanya dingin itu bukanlah bentuk celaan ya itu bentuk pengkabaran bentuk informasi dan itu tidak terlarang yang terlarang adalah ucapan cacian makian laknat ya misalnya seseorang mengatakan ya dasar Angin sial, angin pembawa petaka, dan yang semisal dengan itu, ucapan yang dia ada rasa kekesalan emosional tidak menerima hal tersebut. Ya, berbeda dari yang pertama tadi, tidak ada di sana perasaan emosional. Dia ucapkan itu hanya sebagai bentuk informasi saja. Ya, maka yang pertama itu tidaklah terlarang. Ya. Yang terlarang adalah bentuk yang kedua, yaitu bentuk cacian. Ya. Itu tidak boleh. Itu poinnya yang pertama, bahwasannya mencela angin adalah suatu yang dilarang. Ya, masuk di dalam hal ini mencela hujan, mencela panas, mencela dingin. Ya, dan yang semisal dengan itu, yang kedua, al-irsyadu ilal min nafi' idza ra'al insanu ma yakrahu. Ya, di dalam hadis ini ada petunjuk bagi kita untuk mengucapkan suatu yang bermanfaat ketika ya, mendapati sesuatu yang tidak kita sukai. Ya, syariat kita demikian mengajarkan kita untuk benar-benar menjaga lisan ya kalau tidak bisa kita berucap yang baik minimal kita tahan dari ucapan yang buruk tentunya yang terbaik adalah kita mengucapkan yang terbaik ucapan-ucapan yang bermanfaat yang baik ya salah satunya adalah doa ini ketika angin berhembus kencang kita baca doa ini kita garis bawahi Doa ini hanya dibaca ketika angin itu bertiup kencang. Ya. Makanya Nabi katakan ketika kita melihat sesuatu yang kita tidak sukai, artinya angin yang sedang bertiup kencang. Ketika angin itu tidak kencang, biasa-biasa saja sepoi-sepoi halus, itu tidak kita baca doa ini. Ya. Kita hanya baca ketika melihat angin itu bertiup sangat kencang. Ya. Dan tentunya, kandungan daripada doa ini cukuplah luar biasa. Kalau kita benar-benar meresapinya, benar-benar menghayatinya, memahami kandungan doa ini luar biasa. Doa ini, intinya yang pertama, kita senantiasa memohon kebaikan hanya kepada Allah. Itu yang harus kita tanamkan. Kita mohon kebaikan hanya kepada Allah, ya, karena tidak sedikit manusia ini memohon kepada selain Allah. Subhanahu wa ta'ala, ya, tidak sedikit, ya, memohon kepada selain Allah. Subhanahu wa ta'ala, kandungan yang kedua kita senantiasa berlindung dari keburukan mara bahaya kepada Allah juga. Ya, kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ciri orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid itu demikian, senantiasa dia memohon kepada Allah kebaikan dan senantiasa berlindung kepada Allah dari keburukan. Ya, itulah ciri orang yang bertauhid. Hatinya senantiasa ditarbiyah untuk itu, dididik untuk itu. Ya sehingga dia pun berjalan di muka bumi ini dengan tenang karena hatinya senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah telah berikan kebaikan Allah takdirkan kebaikan tidak ada yang bisa menahan demikian pula ketika seseorang dijaga oleh Allah dari keburukan maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa melukainya membahayakannya karena dia telah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala adapun di pertengahan jalan dia mendapatkan ya mara bahaya juga tetap dia mendapatkan malapetaka maka dia pun akan pelong karena dia sudah berdoa sudah mengaitkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala artinya dia sudah berusaha ya dia tidak menyandarkannya hanya kepada dirinya ya sebagian manusia menyandarkan hal tersebut kepada dirinya ya Sebagian manusia yang memiliki kelebihan harta dia menganggap semuanya itu bisa dibayar dengan uang ya sehingga dia pun memiliki bodyguard memiliki ya hal-hal yang dianggap bisa menahannya dari mara bahaya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ini bukan ciri orang yang bertauhid walaupun mungkin lisannya mengatakan dia orang yang bertauhid ya orang yang bertauhid senantiasa bergantung hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan senantiasa dia mengucapkan doa-doa yang bermanfaat. Salah satunya doa yang barusan kita sebutkan tadi. Ketika dia mendapati angin yang kencang, dia berdoa kebaikan kepada Allah dan memohon keburukan ya berlindung dari keburukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya al-irsyadu ila annaha ma'muratun. Di dalam hadis ini ada petunjuk bahwasanya angin itu adalah suatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia adalah makhluk Allah yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pergerakannya itu murni diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya, annaha qad tu'maru bi khairin wa qad tu'maru bi yang namanya angin itu terkadang diperintahkan untuk kebaikan. Ya. Yeah. Dan terkadang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa keburukan. Dari mana kita tahu? Dari lafaz hadis sallallahu alaihi wasallam barusan kita bacakan. Nas'aluka min khairi hadzir wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzubika min syarri wa syarri ma fiha wa Ketika kita mendapati sesuatu yang kita tidak sukai, kita memohon kepada Allah kebaikan angin tersebut dan berlindung kepada Allah dari keburukan angin tersebut. Dari sini bisa disimpulkan bahwasanya angin itu berhembus membawa dua perkara. Imma dia membawa kebaikan, membawa rahmat membawa ya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala atau dia membawa keburukan, membawa azab, membawa malapetaka yang Allah kirimkan kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya, orang-orang yang durhaka kepadanya. Ya. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati, salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itulah beberapa kesimpulan garis-garis besar yang perlu closing, kita dua menit. pahami bahwasanya memang ya semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada hikmahnya ya bisa jadi kita tidak mengetahui hikmah tersebut atau Allah Subhanahu Wa Taala kabarkan kepada kita yang Allah kabarkan kita imani kita yakini dan apa yang Allah tidak kabarkan pun tetap kita yakini bahwasanya di sana ada hikmah salah satunya yaitu Allah Subhanahu wa taala ciptakan angin ini ya di antara hikmahnya sebagaimana telah kita sebutkan dia membawa kebaikan ya ataupun membawa keburukan maka hal yang tetap harus kita yakini juga dan terus kita amalkan jangan sesekali kita mencela angin itu satu menit ya. apapun satu yang kita rasakan, apapun yang kita alami, dampak apapun yang kita rasakan, kerugian sebesar apapun yang kita alami akibat daripada angin yang kencang tersebut ya tetap kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut rezeki kita itu terpotong, berkurang gara-gara hembusan angin itu semuanya sudah ditakar, sudah dikadar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya pengaturan yang maha adil, tidak ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini menjadi pembelajaran bagi kita, referensi bagi kita untuk terus menjalani kehidupan ini di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru dakwana nilhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.